Lalat menggerubungi bagian dasar bunga Rafflesia arnoldi atau Padma Raksasa. 5 daun mahkotanya merah merona, mekar sempurna pada Senin 27 September 2021. Ini adalah momen langka dan berharga. Bunga yang mekar itu berada di kawasan hutan lindung Bukit Daun, Kabupaten Kepahiang, sekitar 50 km dari kota Bengkulu. Lokasinya di Jalan Raya Bengkulu, Kepahiang, kilometer 51. Karena kondisi letak daripada bunga itu sendiri di kemiringan, jadi dia kelopak bagian atas susah terangkat. Di titik ini, Pak, ada belasan cikal bakal bunga lagi yang masih akan mekar ke depan ya. Jadi dari akhir tahun ini sampai nanti ke tahun baru selalu ada di sini nanti. Ini kita prediksikan diameter sudah mendekati 100 cm, Pak. Jadi berkurang 97. Bunga Rafflesia arnoldi yang ditemukan oleh Dr. Joseph Arnold dan Sir Thomas Stamford Raffles di Bengkulu pada 1818 ini memerlukan habitat alami dan tumbuhan inang Tetrastigma untuk berbunga. Dari tahun ke tahun, ada kecenderungan penurunan jumlah Rafflesia arnoldi. Hal ini tidak terlepas dari ulah manusia, seperti perambahan hutan untuk ladang dan perkebunan. Jika masih ingin melihat indahnya mahkota Rafflesia arnoldi yang mekar, maka kita perlu menjaga kelestarian hutan.